Sebagai wujud perhatian pemerintah daerah, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur serahkan bantuan untuk para korban bencana kebakaran dengan total Rp172.500.000 di halaman Mahligai Sultan Adam Martapura. Bupati turut berempati atas penderitaan dan kerugian yang dialami oleh masyarakat akibat musibah kebakaran yang terjadi. Bantuan ini merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah Kabupaten Banjar untuk membantu masyarakat mengatasi dampak buruk akibat bencana kebakaran. Ia pun berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban para korban dan juga mengajak seluruh masyarakat agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya kebakaran dan bencana lainnya. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Banjar, Dian Marliana, menjelaskan bantuan diberikan untuk pemilik 19 rumah yang terbakar di 9 kecamatan dari Juni hingga Agustus 2023. Antara lain Kecamatan Martapura, Sungai Pinang, Beruntung Baru, Matraman, Sungai Tabuk, Paramasan, Astambul, Simbang 4, dan Kecamatan Alu-Alu. Terkait penyerahan bantuan BTT korban kebakaran pada hari ini, kami memberikan bantuan dari pemerintah kabupaten itu sebanyak 19 buah rumah korban kebakaran dari bulan Juni sampai dengan bulan Agustus. Jadi 19 buah rumah ini ada di 9 kecamatan. Sedangkan bantuan yang diberikan beragam sesuai dengan kerusakan rumah warga tersebut. Di mana rusak berat kita berikan bantuan sebesar 10 juta, sedangkan rusak sedang 5 juta, dan rusak ringan 2,5 juta. Mudah-mudahan bantuan ini bisa membantu masyarakat kita untuk memperbaiki rumahnya sehingga bisa untuk layak huni lagi. Kami banyak terima kasih kepada pemerintah daerah dan ini kan membantu ada yang mendapat musibah. Untuk berapa orang Pak yang menerima bantuan ini? Kami dalam hari ini sebanyak 8 orang yang dari masing-masing kecamatan semua. Dari bantuannya ya sedikit lah yang di lagi mulai dibersihkan, dibangun. Nah, dalam hal ini terpaksa kami dulu numpang di tempat anak. Sementara numpang di tempat anaknya. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan.